dan seluruh umat muslim di dunia yang merayakannya. Semoga lebaran ini diberikan hikmah yang besar dan bahagia yang melimpah ruah. Amin. Hai guys, aku lebaran sekarang di Australia. Yap, aku gak punya saudara, gak punya sanak family di Australia. Jadi aku lebaranan di rumah aja. Aku sendiri gak bikin yang heboh atau gimana tentang lebaran, karena memang di Australia gak ngerayain lebaran ya. Jadinya pernak-pernik perintilan tuh gak ada gitu yang buat lebaranan. Dan lagi pula juga aku gak bisa masak-masak besar karena gak ada yang makan. Karena suami aku gak terlalu suka sama kue-kue lebaran, karena memang manis gitu. Jadi dia terlalu gak terlalu suka sama yang manis-manis. Kue lebaran favorit aku itu kue nastar udah pasti, dan putri salju. Lebaran ini aku gak mudik, soalnya masih Australia masih ditutup, and then masih ada wabah-wabahan di dunia ini belum terlalu sembuh. Jadi kita berdiam diri di Australia aja. But at least untuk mengobati kerinduan aku akan tanah air, aku sama teman-teman aku bikin video lucu-lucuan nih guys, tentang lebaran yang kita sedih gak bisa pulang kampung. Sahiri guys. Lagi mau lebaran, baju baru aku belum ada, kue lebaran pun aku belum bikin, sementara duit dari suamiku untuk THR belum turun-turun juga. Ya, ini mau pulang ke kampung gak bisa gara-gara corona, mau ketemu makku gak bisa. Malah sekarang aku disuruh perbaiki genteng ini sama suamiku. Macam mana ini, pusing aku nih, pusing lagi pusing ini, lihat ini pusing kepalaku. Woi Uni Evi, woi Uni Evi, gimana kau di sana? Oh Lela, janganlah banyak macam tu. Nasib kita sama lah. Awak ni, berapa tahun-tahun ni tak pulang ke Rayo. Jarang kau mengurui binatang-binatang awak kalau awak pulang kampung. Yo, yo. Tema Lela, pelah ya Inden. F, minta dengan PR. Mata pasien mana do bagaimana le kita ini? Tiket sudah cancel. Doi dorang sudah dong verify. Biasa orang-orang begini, orang lebaran Idul Fitri, orang keluarga pasien, pa teman-teman dan keluarga muslim ke rumah silaturahmi, makang-makang sampai gerganteng los, pun picat dapur. Mar mau bagaimana? So begitu. Dorang di sana, orang di sini masih sehat-sehat, so bersyukur. Oh itu? Macarat lah. Bagaimana? Pengen ada bagaimana? Duh, ribet lah. Lama mudik gimana tau bu ibu? Uang pesawat aja nggak ada yang terbang. Lah masa mau terbang sendiri? Saya juga kangen sebenarnya sama orang tua. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting semua pada sehat. Sampaian gimana Mbak Irini? Aku aslinya ya kepingin mudik, wis tahunan rah riayan di omah, kepingin ngunung lancar nang metonggo-tonggo, tapi lah ya apa maneh keadaannya kaya ngene, wis disyukur yae, sing penting awak seger waras, tetep cetar, alis tetep on. Kowe piye beb, wis siap urung lek ketemu mudik, nyotake wedak. Makasih cantik, pas-pas. Kita hari ini buat makeup dulu tuh orang, oke? Kepangan sayang, kepangan sepi cantik sekali. Siang, makeup mahal-mahal yang mana kasih begini untuk orang yang bisa keluar-keluar. Oh bagaimana? Kita mau mudiknya nggak bisa ke siang. So tercancel kita orang pekingan, penerbangan, dengan hotel segala macam. So tercancel. Kita so mimpi-mimpi mau pakai bikini dengan cemata lebar ala-ala Syahrini mar. Mimpi sudah jauh. Sebelah Maria mau liburan dia. Maria, bagaimana dengan sayang? Mau liburannya nggak ditaruh? Alhamdulillah sehat awak mah. Nen etan bener mana kedi? Booking hotel bisa dibalikin. Pan oh ini tuh bisa. Booking hotelnya paling bisa diganti tanggal. Oke, booking lu
kumaha lamun si corona masih ngajedok kene. Ria Rain, kebaran tuh bisa kemana-mana si Gana. Ari mana Cynthia, mas ayah rencana can rek kebaran. Iya ayah minyak goreng ke diskon. Jadi, every lebaran aku tuh always mudik to my mertua house, which is still in Turkey. And my daddy-in-law suka bagi-bagi money. Like, literally money, I mean like a lot. Not like gocengan salam tempel. Nah, but now aku gak bisa mudik. Ada hujan, becek, gak ada ojek. Hey, how about you, Jonah, in Barcelona? Hey, Mbak Jin. Aduh, Mbak Jin, sami mawon. Sampean ngertos nopo mboten. Sampun kali tahun kulo mboten wangsul datang Indonesia. Giliran riyate niki kulo pengen wangsul. Dadak nono korontil. Aduh, ya wes mboten nopo-nopo. Mugi-mugi akhir tahun niki kulo saged wangsul soalnya kepengin sangat. Ketemu kali bapak ibu kulo teng desa. Mbak, ya opo? Sampean pripun? Yo kakak Jo, kenapa? Ya ampun, kok pakai tanya lagi tuh hare. Sani sutra pulang sungguh bertahun-tahun, kok mau tahuin ya dong. Terus kok lihat lagi ini, astaga. Saya ada order tuh pesan online ini Detra sampai saat ini. Saya cek tadi malam dong bilang, nanti dia datang 2 minggu setelah lebaran. Cokok pikir, kalau kok jadi saya pusing sekali ini, kok pasti pusing juga. Ya sudah, jangan kok tanya-tanya saya lagi, saya tambah bikin saya pusing saja. Ya sudah, saya mau tanya Citra dulu, dia lagi bikin apa ini? Dia rencana apa ini dia? Oi Mace, terus kok bagaimana? Ayana, mana tuh? Mana ya teh? Boro-boro lebaran, orang mah tinggal ikut bahanan oke loba sih ya. Enggak, cici mah di ima, ayana mah ayah koloncil, siun, palaur, ingus, tahun harap, weh, tong rumpi, ih mana ya teh? Kayak lah, bentuknya, si teh tila, kumah mereka. Halo, halo, Tatila, kumaha eta dininya? Lebaran teh? Oh, memang di ini bang aku ada yang tidak dapat pulang balik ke kampung juga tahun ikuan. Alah, 6 tahun barayu di Jerman, teraga wak kata pek joran dan mandewa kohang. Sadiah teh aku awak kejadinya. Gimana dengan Porina? Pulang kagak lu? Ah, kaget. Kita emang takut mau mudik-mudik. Emang Uni kaget tahu berita-beritanya di TV. Itu virus bahaya banget. Makanya kita takut mau mudik. Ani punya ide. Gimana kalau Uni merendang aja? Ntar Ani bantuin dah. Beres. Kan ada yang pika juga, noh. Kan mau bocah ya? Dia kira-kira mudik kagak tuh? Kita lihat dulu. Pika! Pika, Neng! Lu di mana, Neng? Mudik kagak tuh, Neng? Ya kan? Hah? Mudik? Mana ada cerita? Udah pakai lebaran awak di sini gak pulang-pulang. Udah macam mengtoy aja nih awak. 4 kali lebaran. Udah, gak usah kalian pening dan sedih karena gak bisa mudik. Kita tetap posisi baiknya. Kita masih diberi kesehatan kan? Yaudah, awak lanjut kerja lagi. Di hari yang fitri ini, kami dari Vlogger United ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah Minal Aidin Wal Faizin Mohon maaf Lahir dan Batin Mari saling maafkan Stay safe and healthy Tidak ada pemberian paling indah Dan perilaku yang mulia selain meminta maaf dan memaafkan di hari yang suci ini. Happy Lebaran! Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah subscribe aku dari awal dan yang baru subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. And kalau aku selama ini ada salah-salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan.
Selamat Lebaran buat yang merayakannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran.